Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Teras Naniaka. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. Kali ini, aku ingin menunjukkan tanaman gantung yang ada di rumahku. Nah, ini dia Skindapsus yang kemarin ada di video sebelumnya ya. Tanaman ini sangat cantik dan beraneka ragam coraknya. Nah, selain Skindapsus, aku juga sangat suka dengan tanaman potos atau biasa disebut juga dengan sirih gading. Sirih gading ini adalah sejenis tanaman yang merambat. Sirih gading bisa ditaruh di outdoor maupun indoor. Nah, sirih gading memiliki manfaat meningkatkan kadar oksigen dan sebagai penyerap polutan yang berbahaya. Yang pertama, aku punya Golden Pothos. Golden Pothos merupakan salah satu varietas pothos yang paling populer. Daunnya bisa berukuran sedang dan bisa berubah menjadi lebih besar lagi. Yang kedua, aku punya Marble Queen Pothos. Nah, Marble Queen Pothos ini biasa juga disebut dengan sirih gading variegata. Marble Queen Pothos memiliki daun yang berbentuk hati dengan corak warna bergradasi putih, krem, dan sedikit hijau. Ukuran daunnya sedikit lebih kecil dari Golden Pothos ya. Yang ketiga, aku punya sirih gading Enjoy. Sirih gading Enjoy memiliki daun agak kaku dan tebal. Sirih gading Enjoy ini menurutku pertumbuhannya agak sedikit lama dan coraknya sangat cantik ya, perpaduan putih dan hijau. Yang keempat, aku punya sirih gading lemon. Sirih gading lemon ini mempunyai daun berwarna hijau lem. Nah, terlihat indah pada daun mudanya ya. Warnanya sangat cantik dengan warna hijau lemnya. Yang kelima, aku punya sirih gading jumbo atau Eperitemnum aureum. Nah, sirih gading jumbo ini daunnya besar dan bisa membelah seperti monstera. Makanya sirih gading ini bisa disebut juga sebagai monstera KW ya. Yang keenam, sirih neon. Sirih neon ini termasuk tanaman philodendron. Untuk daunnya hampir sama dengan sirih gading lemon ya. Bedanya daunnya agak meruncing ke bawah. Di sini sirih neon aku warnanya kurang bagus ya, akibat kurang pencahayaan matahari. Nah, aku kasih tips agar warna sirih gading keluar semakin pencahayaan matahari yang cukup, sirih gading ini akan menampilkan warna yang mencolok ya. Yang ketujuh, sirih Brazil. Sirih Brazil ini juga termasuk tanaman philodendron ya. Sirihnya daunnya berbentuk hati dan bawahnya meruncing. Daunnya sangat cantik dipadukan
Oke, sampai di sini tentang siri gading yang aku punya. Semoga dapat terhibur dan meningkatkan imun teman-teman. Dan jangan lupa jaga iman kita juga ya. Salam.